Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Septiani. Saya mahasiswa atau mahasiswi Universitas Riau. Jurusan saya adalah manajemen dan organisasi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya asli dari Rokatulu. Saya di sini akan membuat konten tentang lembaga adat Melayu dari lembaga adat Melayu Riau yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu lembaga adat Melayu Riau yang ada di Pekanbaru ini resmi pada hari Sabtu, Selasa, Kamis, 1390 Hijriah atau bertepatan tanggal 6 Juni 1970 Masehi di Kota Pekanbaru dengan nama lain adat daerah Riau. Pemberangkatannya tokoh-tokoh Melayu Riau dari latar dan profesi yaitu pejabat pemerintah, ulama, ilmuwan, sejarawan dan perguruan tinggi, Riau, budayawan, seniman, sastrawan dan orang patut pasang yang berasal dari kekuasaan tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintah, tokoh utama pembentukan ini ialah Gubernur Riau waktu itu Arifin Ahmad. Waktu pembentukan beliau menyatakan perlu adanya perkumpulan pembukaan adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah lembaga adat untuk menggalang persatuan pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau. Begitu kata Gubernur Riau kita yang bernama Arifin Ahmad. Itu ialah jati diri atau identitas budaya di dalam dinamika keindonesiaan. Tujuannya ada ini adalah pertama itu melestarikan atau perlindungan pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya. Kedua, mewujudkan masyarakat adat berbudaya Melayu maju, adil dan sejahtera dalam tantangan masyarakat madani dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahirnya dan batinnya masyarakat Melayu Riau. Jadi tentang pembahasan sejarah singkatnya Lembaga Adat Melayu Riau yang ada di Pekanbaru. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, baik saudara-saudari, teman-teman seperjuangan. Jangan lupa untuk subscribe.